Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kota St. John di Bukit Senjuang ialah sebuah tapak bersejarah yang terletak kira-kira 3 km dari Bandar Melaka. Nama asalnya adalah Bukit Pipi, telah bertukar kepada Bukit Senjuang yang terhasil daripada panggilan masyarakat tempatan terhadap nama St. John. Pihak Portugis telah membina sebuah gereja yang didedikasi kepada St. John the Baptist di atas Bukit Senjuang. Ia musnah dalam pertempuran Portugis dengan tentera Aceh sekitar tahun 1628 sehingga 1629. Selepas pengunduran Portugis, pemerintahan Belanda telah membina kota pertahanan di atas bukit ini kerana kedudukannya yang tinggi membolehkan Laut Selat Melaka dan bahagian selatan dilihat dengan jelas. Namun, pada zaman pemerintahan Inggeris, kota ini telah tidak digunakan lagi. Kota St. John dibina daripada batu laterite dan batu bata zaman Belanda. Bahagian tembok luar kota dianggarkan mempunyai ketinggian dari 10 hingga 12 kaki. Bahagian dalam kota telah dibina secara bertingkat di antara 2 hingga 7 kaki panjang dan setinggi 3 kaki. Satu ciri menarik di sini ialah meriam yang menghala ke darat, bukan ke laut. Ini adalah kerana serangan ke atas Melaka pada masa itu datang terutamanya dari darat, bukan dari laut. Belanda bimbang akan serangan kerap oleh orang Bugis dan Aceh dari darat. Selain daripada menakluki Melaka dan mengawal perdagangan di sebelah timur, orang Portugis cuba menyebarkan peradaban serta agama Kristian bermazhab Katolik kepada penduduk tempatan. Cara mereka ialah dengan mengahwini wanita tempatan. Namun, hanya segelintir penduduk sahaja yang dapat dipengaruhi mereka. Ada pendapat yang mengatakan bahawa orang tempatan yang dikahwini askar Portugis adalah wanita dari Kepulauan Sumatera yang dibawa ke Melaka. Di peringkat awal penaklukan Portugis, Sultan Mahmud Shah sering membuat serangan ke atas mereka bagi mendapatkan semula negeri Melaka. Malangnya, hasrat baginda tidak tercapai sehinggalah baginda mangkat di Kampar pada tahun 1528. Serangan terhadap Portugis tetap diteruskan oleh penduduk Johor dan diikuti oleh orang Aceh. Pemerintah Belanda telah membina kota di atas bukit ini pada tahun 1760 untuk mematahkan serangan orang Aceh dan Bugis dari arah selatan. Sepasukan tentera telah ditempatkan di kota ini untuk berkawal dan menjaga pertahanan, dan meriam ditempatkan di sekeliling kota ini menghadap ke darat dan laut. Belanda mengambil langkah strategik membina kota pertahanan di puncak bukit ini. Kota ini telah memainkan peranan penting dalam mematahkan serangan pihak lawan dari arah selatan, terutamanya daripada orang Bugis
yang dapat dikesan dengan mudah. Belanda tidak pernah tunduk kepada mana-mana kuasa sehinggalah tahun 1824 apabila mereka menyerahkan Melaka kepada pihak British. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan kongsikan maklumat berdasarkan dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Aceh adalah salah sebuah kerajaan Islam yang bangkit ketika Melaka jatuh. Mereka tidak pernah bekerjasama dengan Portugis, malah menjadi sayap bagi Khalifah Osmaniyah di Nusantara. Atas sebab itu, bagi membebaskan Melaka dan menghalau Portugis, Aceh telah menyerang Melaka sebanyak 7 kali. Sebab utama serangan ini dilancarkan adalah untuk membebaskan Melaka, menyekat gerakan kristianisasi dan persaingan perdagangan. Walaupun gerakan serangan telah berlaku ke atas Portugis di Melaka sejak 1537 Masihi, Aceh mengalami kegagalan demi kegagalan dan mengorbankan banyak nyawa. Menurut sumber batin, antara faktor kegagalan Aceh ketika itu adalah faktor alam dan kekurangan tentera yang terlatih dari segi taktikal serangan. Sebagai contoh, peristiwa di Bukit Senjuang ini, pihak tentera Aceh gagal memanfaatkan penggunaan meriam untuk memusnahkan kota kubu ini. Yang pertama, roda meriam Aceh terbenam di pantai yang berselut. Ini menyukarkan pergerakan dan membataskan serangan balas. Kedua, apabila tentera telah mendarat di pantai, meriam Aceh tidak dapat menghalakan moncong meriam ke arah kubu Portugis di atas bukit kerana bukit ini lebih tinggi. Jadi, agak menyukarkan serangan untuk memusnahkan kubu ini. Cuma yang boleh tentera Aceh lakukan apabila sudah dekat dengan kubu ini, mereka hanya mampu memanah ke arah kubu sahaja. Dulu Bukit Senjuang ini ada sebatang sungai kecil yang memisahkan pantai dengan bukit, tapi kini sudah tiada. Oleh sebab itu, ramai pejuang Aceh yang mati syahid dalam perjuangan membebaskan Melaka dari penjajah Portugis. Dianggarkan lebih 1,000 tentera Aceh terkorban. Di sinilah jenazah mereka dikuburkan di lereng Bukit Senjuang ini bersama-sama makam lama yang lebih awal. Semasa kami ke kawasan makam ini, roh mereka bagaikan bangkit dan memberitahu kepada kami bahawa mereka adalah pejuang Aceh yang mati syahid dalam memperjuangkan menentang musuh Allah, iaitu Portugis. Semasa serangan itu, sebenarnya ada tempoh gencatan senjata sementara di antara kedua belah pihak untuk menguruskan jenazah tentera mereka masing-masing. Semasa kami di kawasan makam ini, melalui sumber batin, dipercayai Bukit Senjuang ini dulunya, sebelum Portugis menjajah Melaka, bukit ini telah dijadikan kawasan makam pembesar Kesultanan Melaka ketika itu bersama pengikut dan kerabat mereka. Makam yang panjang dan besar ini adalah makam anak kepada Bendahara Bijadiraja, iaitu Datuk Bijasura. Dan makam yang lain yang misalnya menggunakan batu laterite adalah
dipercayai pengikut dan kerabatnya. Kemungkinan dulu kawasan sekitar ini adalah kawasan jagaannya. Yang uniknya, di makam Datuk Bijasura ini ada sebatang pokok nangka yang berbuah, tinggi menjulang tanpa dahan, menarik perhatian saya kerana saya tidak pernah nampak pokok nangka yang menjulang tinggi seperti ini tanpa dahan. Mungkin ini sebagai tanda betapa tingginya jasa beliau ketika hayat yang taat setia kepada agama, raja dan bangsa. Wallahualam. Kembali semula kepada kisah kubu Bukit Senjuang ini. Serangan besar-besaran dibuat oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam yang memerintah dari 1607 sehingga 1636 Masihi adalah yang paling berkesan. Selain faktor kepahlawanan Sultan Mahkota Alam, peranan para ulama di Aceh sangat mempengaruhi tindakan-tindakan ke atas Portugis di Melaka. Tokoh ulama terbesar di Aceh ketika itu ialah Sheikh Samsudin As-Sumatarani yang merupakan Sheikh Al-Islam Aceh. Kemuncak kepada gerakan jihad ke atas Portugis ini, pada November 1628 Masihi, Sultan Iskandar Muda telah mengirimkan 236 buah kapal bersama 20,000 tentera untuk mengepung Melaka. Armada Portugis yang diketuai oleh Diego Lopes de Francesa telah tersepit dengan kepungan selama 5 bulan kerana kebanyakan kekuatan Portugis di Nusantara telah dimusnahkan oleh Belanda, menyebabkan mereka kesukaran mendapat bantuan. Akhirnya Portugis terpaksa berundur dan Aceh dapat menguasai Melaka selama 8 bulan. Di atas usaha yang berterusan oleh Aceh tanpa putus asa, telah membuahkan hasil mencapai matlamat menguasai Melaka atas gerakan jihad yang dilancarkan. Walaupun kemudian Aceh gagal mempertahankan Melaka dalam tempoh yang lama, tetapi ini memberikan pengajaran kepada musuh bahawa kebangkitan gerakan jihad mampu merobohkan kota Formosa. Semoga paparan video ini memberikan pencerahan bagi generasi kini untuk memahami sejarah di sesuatu kawasan dengan lebih baik. Diharap kubur yang berada di lereng Bukit Senjuang ini dapat dijaga, dipelihara sampai bila-bila dan ziarahlah makam mereka supaya tak dilupakan perjuangan mereka untuk kita pada hari ini. Jangan kita hanya sibuk menjaga kesan sejarah penjajah saja, sehingga mengabaikan kesan sejarah bangsa sendiri. Jangan sampai anak cucu cicit menyalahkan kita kerana pengabaian ini. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.